وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Hadirin jamaah salat maghrib Rahimakumullah Melanjutkan pembahasan kita di kitab At-Tibyan Fi Adabi Hamalatil Quran Terakhir yang kita bahas adalah tentang Ahwal Tukroh Fihal Qiro'ah Keadaan-keadaan yang dimakruhkan untuk membaca Al-Quran keadaan-keadaan yang dimakruhkan untuk membaca Al-Quran. Qala al-imamu an-nawawi rahimahumullah. An al-qira'at al-Quran mahbubah ala itlaq illa fi ahwalil maksusah. Sesungguhnya membaca Al-Quran itu sunnah dalam setiap keadaan. Karena ada dalil umumnya ya. dalil umumnya adalah karena Rasulullah SAW Alaihi Wasallam yadkurullah fi kulli hadis Aisyah sesungguhnya Rasul itu selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun ya bahkan ketika Rasulullah SAW tertidur Rasulullah menyebutkan matanya tertutup tapi hatinya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu dalil umum namanya Tapi dalil umum ini Ada Yang mengkhususkannya Keadaan-keadaan khusus Keadaan-keadaan tertentu Yang Mengecualikannya Illa fi ahwal maksus Dalam keadaan-keadaan khusus Qajja asyara bin nahi anil kiraat ada aturan-aturan syariat yang melarang untuk membaca nah, ini keadaan khusus tadi setelah dalil umum ada dalil khusus namanya kapan al fi dalam keadaan ruku ruku salat, ya kemudian sujud kemudian tasyahud Ya. Ini dilarang untuk membaca Al-Qur'an. Larangannya itu masuk ke dalam tingkat haram atau tidak? Ini ya. Larangannya tingkat masuk masuk ke dalam tingkat haram atau tidak? Ya. Di sini dua perkataan ulama. Sebagian dari mereka menyebutkan dalam tingkat haram. Ya berdosa artinya Dosanya itu bukan karena membaca Al-Qurannya Berdosanya karena Menyelisihi perintah Rasulullah Rasulullah tidak ada nyuruh maco Kita maco ya. Tapi sebagian yang lain menyebutkan makruh saja Makruh Baca Al-Quran di sini, tapi semuanya sepakat tidak disyariatkan. Semua ulama sepakat tidak disyariatkan membaca Al-Quran ketika sujud, ruku dan tasyahud. Ya. Jadi kalau tahajud misalkan, Rasulullah panjang sujudnya ketika tahajud kan? Apa yang dibaca? Zikir, tasbih, doa. Jangan baca Al Quran, atau misalkan kita takwil, misalkan takwil, apa namanya, berprasangka dugo yang dibaca Rasulullah SAW ini adalah Al-Quran, ketika sujud, saking lame ya, misalkan, kita mah coba, tidak boleh seperti itu, menduga-duga yang tidak pasti, ya, nah ini, jadi apa yang dibaca Rasulullah ketika ruko, walaupun panjang, dalam tahajud, tasbih, diulang-ulang doa makanya Imam Ahmad juga menyebutkan kalaupun ingin membaca Al-Quran carilah Al-Quran yang nilai-nilainya doa contohnya Rabbana zalamna wa illam lana itu doa ya atau misalkan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Itu juga doa. Rabbana atina fid dunya hasanah doa. Kalau ingin membaca doa-doa itu karena doa ini dari Al-Qur'an dibaca dalam sujud, dalam ruku, ada masalah. Tidak jadi masalah. Ya. Terus yang kedua, dibenci membaca Al-Quran untuk makmum ketika melakukan sholat jahriyah. Ha, ini dia. Ketika melakukan sholat jahriyah. Imam membaca, makmum jangan sibuk membaca. Imam Nawawi maksudnya Syafi'i. Maka dalam mazhab syafi'i pun seperti itu Cuman Al-Fatihahnya dibaca Ini yang membuat bedanya Makmum dalam mazhab imam syafi'i baca Al-Fatihah dia Setelah baca Al-Fatihah sudah diam Dengarkan imam Membaca Tapi kalau dalam mazhab imam Ahmad Dari Al-Fatihah dengarkan saja imam itu Itu dia Ya, bedanya di situ. Maka di sini makruh juga ketika kita komat kami sendiri, imam komat kami sendiri, gitu loh. Ya, makruh hukumnya. Kecuali dalam sholat sholat sir, dalam sholat sir, ya imam membaca kita membaca. Ya, tapi kalau dalam sholat jahriyah, enggak. Imam membaca kita mendengarkan, kalau imam membaca kita membaca makruh bacaan kita itu. Salat kita pun makruh hukum hukumnya. Ya, salat kita khusus makruh. Bagaimana dengan jamaah yang lain? Jamaah yang lain tidak Ya, salat kita khusus yang makruh. Kemudian waktu al ketika duduk di atas kholak duduk di WC jangan membaca Al-Quran ya jangan membaca Al-Quran makruh di sini apa apa yang maksudnya makruh di sini haram ya maka hati-hati kalau kita membaca kitab fikih itu kadang-kadang makruh maksud dia itu haram ya sampai berani ketika kencing mencukuran Nah, kena, kena pelasaan deh berani tidak kira-kira tidak berani ya tapi di kitab makruh wah ini dia. makruh ini apa maksudnya haram ya makruh di sini maksudnya haram jangan membaca Quran ketika buang air ini istiza ini namanya ini me menghina mencela Bahkan Syekh Amin Ismail, ketika itu ahli tafsir Sudan, dosen anak ketika itu bercerita sejenis beliau pernah mendapatkan kasus orang belajar sihir dengan cara menulis Al-Quran, Ditulisnya Al-Quran, tapi pakai apa yang nulis pakai darah, darah itu najis, jumhur ulama nyebut najis, dan darah yang digunakan ini darah haid kulik haid sepakat semua. Semuanya sepakat Darahit. Pakai Darahit untuk belajar sihir. Pakai sihir Arab ini kadang-kadang lebih tinggi daripada sihir orang Indonesia. Ya, Indonesia ini agak kecet kuning sihir. Tapi kalau orang Arab ini memang gilenian kalau belajar sihir itu. Ya, sampai level seperti itu menghina Al-Qur'an itu. Ya seperti itu. Ya. Jadi tidak boleh membaca Al-Quran ketika di dalam WC Kamar mandi Bagaimana kalau kamar mandinya bersih Hotel misalnya Hotel kan bersih gini ya, Bahkan dalam WC itu ada baik Isi ya ada tempat berhias lah, ada peh, Pengering rambut lah, ya. Bahkan ada tempat nongkrong untuk apa namanya? Untuk merokok. Kadang-kadang, ya. Bagaimana di situ? Kalau ada tempat buang airnya tetap tidak boleh, ya tidak diperbolehkan. halatin nu'as. begitu juga makruh membaca Al-Quran ketika ngantuk. Ha. jadi jangan ngambil alasan ngantuk nih baca Al-Quran, tidak boleh. Ah ini nyari alasan nih namanya, ya. Dan rata-rata, rata-rata ini orang kalau baru belajar Al Qur'an pasti ngantuk dia baca Qur'an. Itu ngantuk tidak normal itu. Itu ngantuk tidak normal. Ngantuk normal itu kalau begawe banyak ngantuk. Ah itu normal namanya. Ini kalau misalkan nonton mencelak mata ya, ya. habis itu ketika membaca Al Qur'an ngantuk. Nah ini ngantuk tidak normal ini, ya ngantuk ini tidak normal gitu loh jadi dalam keadaan ngantuk dimakruhkan macam mana cara ya hilangkan ngantuknya cara menghilangkan ngantuk berdiri ya kalau berdiri ya kayak ngantuk berwudu kalau berwudu kayak ngantuk ah itu baru istirahatlah dulu sebentar ya Istirahat dulu sebentar. Kira-kira setengah jam. 15 menit. Setelah itu wudhu lagi, insya Allah tidak ada yang ngantuk lagi. Itu ya. Coba rasakan lah ketika tahajud bulan Ramadan itu apa rasanya? Ya. Apa rasanya? Ngantuk tidak? Kira-kira. Kalau ngantuk, coba wudhu lagi. Kalau oke ngantuk, bareng sebentar. Kita itu niat bareng menghilangkan ngantuk tuh dibangunkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dibangunkan. Ya. Jarang tembus kalau orang itu sudah niat, aku nak menghilangkan ngantuk 5 menit. Atau 10 menit aku bareng dulu. Dibangunkan Allah lagi. Ketika itu. Ya. Kalau memang kita berniat untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau memang dari awalnya itu di ngantuk ngantukkan nah ini dia ini yang bahayanya memberi beri muda gini ya ...nge-game lah dari mulai hude trawe sampai jam 12 ya itikap mada orang tua itikap tapi main hp agak jam 12 baru tidur jam 2 bangun jelas ngantuk lah ini ya nah, ini tidak ada itikat baik namanya tapi kalau dari awalnya kita itu punya itikat baik Lete badan itu ya. Badan itu lete Cuman kita punya itikat baik Tidur dulu sebentar Setelah tidur sebentar kita bangun Ada itikat baik Ketika sholat agak ngantuk Lah istirahat lu sebentar 10 menit Niatnya Allah bangunkan lagi Ya Pasti Allah bangunkan lagi Jadi <tuh> Dalam keadaan ngantuk dilarang untuk membaca dan ini dalam hadis Rasulullah SAW pernah menyebutkan idza al qur'an ketika kalian itu merasa ngantuk fal yarkud. jangan kalian itu nyebut kalimat Al-Qur'an jangan sampai Al-Qur'an itu hala gara-gara kita ngantuk kita kemana mana ya cong ayat paham enggak ya acong ayat itu kemana mana ya ketika kita ngantuk tadi maka di sini makruh membaca Al-Qur'an ketika ngantuk. Maka hilangkan ngantuknya. Bagaimana caranya? Bukan Al-Qur'annya yang ditinggal. Kayak gitu ya. Kalau memang capeknya sangat-sangat sekali ya ada masalah. Ya, kita istirahat terlebih dahulu. Break-break ini, break-break yang dihadap ini. Ketika membaca di sini langsung. Tadang mau baca Quran ngantuk tadi. Ha. Bre -bre ini. Yang dihadap ini. Makanya kata ah berarti kita maca Quran waktu olahraga, oh dah usah katanya. Waktu olahraga dia mik, dah usah beli. Nah ini beri beri dia dah beli. Jadi kita jangan macam beri beri fikih ya, ya. Jadi fikih kita ini fikih orang-orang yang betul-betul mencari kebaikan ya. Jadi seperti itu. <tuh> Terus wa dikah halatil khutbah liman yasmaha. Membaca Quran ketika khutbah ketika khutbah Jumat makruh ya makruh kalau misalkan khotibnya salah jangan kita gitu ya, maco Quran mentang-mentang khotibnya salah ah oh, dia hotep aku udah kawan dengar Quran bela nah, jangan seperti itu inilah dak beradab ya dak syar'i muli. yang syar'inya bagaimana? Kalau khotib salah, pada khotibnya. Ya, yeah. itu Ustaz Khalid itu ya, ketika dia sholat di salah satu universitas. Ya, yeah. hot menyebutkan semua agama itu sama ya bay, ngambil ayat, diputar yeah. ayat Innal hadu, hadu, ya innal wallazina amanu wal hadu, hadu, nasara orang-orang yang beriman ya <tuh> itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang itu beriman juga mereka sebut. Khotib ini. Kalau kita mendengarkan iya iya we. kita tidak ada ilmu untuk ininya. Ya. Coba kita cari ayat yang lainnya. Ya. Khotibnya salah. Kasih tahu khotibnya. Bukan berarti ketika khutip itu salah kita maca Quran Orang itu nengok kita ujung-ujung ya, Paham ya? Orang itu nengok kita ya. Dan kita yang disalahkan Dalam keadaan seperti itu Maka dalam keadaan khutip sedang naik ke atas mimbar Makruh membaca Al-Quran Ya Walatukroh liman layas ma'ah Dan Macam mana kalau khotib itu tidak kedengar suara? Boleh tidak membaca Al-Quran kira Kata Imam Nawawi tidak pepe. Ya, tapi zaman kita ini tidak mungkin tidak kedengar. Lanuwe besar speaker macam itu deh. Zaman Rasulullah SAW mungkin. Kenapa? Karena jamaahnya banyak. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah mengulang khutbah id. Khutbah id itu diulang satu untuk laki-laki, satu untuk perempuan. Perempuan tidak kedengar, ya. Perempuannya tidak tidak kedengar Rasulullah SAW itu sedang khutbah, gitu loh. Kalau zaman kita ini, bukan kita kedengar, tidak dengar ya. Benar kan? Yang banyak di kita ini bukan tidak kedengar, memang tidak dengar. Coba saya periksa, apa yang kita tadi? lupa <laughs> ini, ini ini indikasi ini itu bukan mik rusak bilong dia rusak ya bukan speakernya yang rusak ya nah ini kadang-kadang jadi kata Imam Nawawi kalau memang tidak terdengar suara khotib itu tidak masalah membaca Al-Quran tapi zaman kita sekarang ini tidak mungkin ya lah bagus-bagus baik -bagus masjid kita ini. Kadang-kadang masjid bagus isi ada ada kadang-kadang. Nah ini yang jadi masalah. Wajah ani tawus karahatuha wa ani Ibrahim akhi ada mul karah fa yajuz ayujma baina kalamai hima bima kulna kama zakarna ashabuna. Tapi Imam Tawus seorang tabiin memakruhkan. Kedengar dak kedengar dak usah bising. Kata beliau. Ya. Kedengar dak kedengar suara khotib jangan ribut. Jangan komat kami membaca Al-Qur'an. Ngapa? Ketika engkau membaca Al-Qur'an ada indikasi orang lain itu juga ada akan terdengar dengan mereka yang di depan itu. Faham tak? Benar kan? Misalkan bercakap khotibnya naik atas mimbar berbicara Kemudian yang di belakang ngerasa, ah oh, udah kedengar sama Quran Beh. Kamu cek Quran lebih kali tidak kedengar suara khotib itu. Benar kan? Ini kata Imam Tawus. Jadi kalau khotib naik ke atas mimbar, tidak usah lah Al-Quran. Kedengar tidak kedengar, Diem Beh. Gitu loh. Karena bisa jadi suara kita itu menghalang orang lain untuk membaca Al-Quran. Ini ya, inilah perkataan ulama, ijtihad ulama. Ya, ijtihad para ulama <tuh> tapi dua perkataan ini tidak terlalu bertumur ya tidak terlalu kontras artinya bisa diamalkan dua-duanya kalau misalkan bacaan kita itu mengganggu orang untuk mendengarkan khutbah ya lebih baik jangan dibaca tapi kalau misalkan memang tidak kedengar nian ada rombongan ibu-ibu misalkan tidak kedengar dengan khutbah dia membaca Al-Quran ketika mendengarkan khutbah tidak jadi masalah ya boleh artinya dua-dua perkataan ini boleh bisa untuk diamalkan dalam riwayat yang lain ya keadaan yang lain dimakruhkan untuk membaca Al-Quran Hukia Anil Hasan Al-Basri wa Urwah bin Zubair Ini ahli fikih Madinah semua ini. Mereka wa Malik mereka menyebutkan makruh membaca Al-Qur'an ketika tawaf. Ya, makruh membaca Al-Qur'an ketika tawaf. Wa sahih al-awwal tapi Imam Nawawi mengingkarinya. Yang sahih itu tidak masalah. Membaca Al-Quran ketika tawaf boleh. Ya, membaca Al-Quran ketika tawaf boleh. Tidak ada makruh di sana. Dikarenakan tawaf itu isinya Al-Quran, zikir, doa. Begitu juga kalam. Berbicara ketika tawaf tidak masalah. Tapi mendari tawaf pertama sampai terakhir bercakap terus. Wah oh, ini tidak sesuai lagi ini ya dia seperti itu bahkan kemarin misalkan ketika sa'i apa ya? membaca nasyid nasheed atau misalkan lagu kemerdekaan Indonesia ketika sa'i macam mana ya kira-kira sah dah sa'inya sah sa'i tapi tidak sesuai kan macam itu ya kita menggunakan kain ihram kain ihram ya. Tapi kain ihram kita itu yang kita pakai kain batik macam mana kira? Kain ihram dari kain batik sah tak ihram? Sah, tak sesuai tapi ya yeah. tak sesuai. Anuwe nah, oke okay ini. Kain ihram pun harus pakai kain batik. Ya, yeah. tak sesuai. Jadi <tuh> Dalam riwayat Imam Malik dimakruhkan membaca Al-Qur'an ketika tawaf. Tapi Imam Syafi'i menyebutkan boleh, tidak ada makruh di sana. Tidak ada makruh di tawaf ketika membaca Al-Qur'an. Pembahasan selanjutnya. Fi inkari ba'dil bida. Imam Nawawi berbicara bid'ah sekarang. Nah ini Imam Nawawi berbicara bid'ah. Ingkar ba'dil bid'ah fil ah. Ada bid'ah-bid'ah dalam kiro'at membaca Al-Quran. Sekarang kita belajar dari Imam Nawawi. Ya. Imam Nawawi itu membagi bid'ah menjadi lima. Tidak ini. Imam Nawawi ini. Dihukumi dengan hukum yang lima. Ada bid'ah yang haram. Ada bid'ah yang sunnah kata dia. Ada bid'ah yang mubah. Ada bid'ah yang makruh. Ya. Jadi seperti ini. Ini apa namanya? Taksim, pembagian bid'ah menurut Imam Nawawi. Tapi Imam Nawawi berbicara di sini tentang bid'ah yang haram. Ya. Bid'ah yang haram di sini. Wa minal bid'ah mungqarah kata Imam Nawawi ya, dan termasuk bid'ah yang mungkar. Tengok nih. Setelah beliau membagi menjadi lima beliau khususkan, paham enggak? Ada bid'ah yang mungkar. Maka kita ketika berbicara tentang bid'ah jangan di lokasi umum. Paham enggak? Babnya itu jangan bab umum, tapi masuk ke dalam bab khusus. Seperti Imam Nawawi di sini menjelaskan, apa yang baik perkara-perkara itu yang masuk ke dalam bid'ah yang haram itu. Gitu loh. Jangan kita itu hikik-hikik kita nyebut bid'ah boleh ya. Nah, ini perkara yang ini, macam ini. Ya. Yang terjadi banyak perdebatan di situ. Itu ya. Orang yang nyebut ada bid'ah yang baik mik jadi alasan. Ya, jadi alasan ini kan bukan bid'ah ini gitu tapi menurut mereka ini bid'ah hasanah Kemudian jadi berdebat ujung-ujung benar kan jadi carilah amalannya apa amalannya ini amalannya mana perkataan ulamanya ini perkataan ulamanya itu lebih selamat paham ya itu lebih selamat kita gitu, ya. gitu. daripada kita memperdebatkan bab-bab umum ya dimana para ulama pun menyelisihkan Nah ini kita lihat apa kata Imam Nawawi. Bid'ah-bid'ah ah yang mungkar itu apa? Ma yaf'aluhu jahlatul musallin bin nas Salah satu bentuknya adalah ketika mereka melakukan sholat terawih. dan membaca surat Al-An'am. Surat Al-An'am fi raka'ah akhirah di raka'at terakhir di malam yang ketujuh tengok suratnya ditentukan malamnya ditentukan mu'taqidin bi anha mustahab berkeyakinan dikarenakan dia ini mustahab membaca surat al-an'am di malam yang ketujuh di rakaat terakhir yang dibaca apa ya? Al-Quran Benar kan? Sunnah tidak baca quran itu? Sunnah Dipakai di mana? Di sholat Trawe Sunnah tidak sholat trawe itu? Sunnah Di malam yang Ke Tujuh Sah tidak sholatnya? Sah sholatnya Ya Sholatnya Sah Tapi kata Imam Nawawi apa ya? Bid'atun Mungkarotun mungkar harus diingkari. Kenapa harus diingkari? Faya jema'u umuron mungkaroh karena di dalamnya terdapat perkara-perkara yang mungkar kata Imam Nawawi. Ya. Apa kemungkarannya? Yang pertama, iktikoduha mustahabbah. Ketika orang meyakini itu tuh mustahab, paham gak? Ketika orang meyakini itu tuh sunnah, meyakini itu mustahab, ada. Tapi kalau tidak diyakini itu mustahab ya sudah biasa baik hukum. Am? Ah? Tapi kalau diyakini mustahab ada fadilahnya. Nah ini jadi masalah kata Imam Nawawi. Am ah, ya? Contohnya misalkan aku nih sholat nih ya. Karena sekarang sudah masuk bulan syaban misalkan. Setiap kali ku sholat ku pakai surat Inna misalkan. Atau aku memakai surat ayatus siam, ayat-ayat puasa. Ya. Kalau anak membaca sekilas saja, les aku lewat tanpa ada alasan apapun misalkan, tidak jadi masalah. Tapi kalau misalkan dilakukan terus menerus, berkeyakinan ada fadilahnya, berkeyakinan misalkan ini sunnah dari Rasulullah SAW. Nah, ini yang salah kata Imam Nawawi. Ya, ini perkataan siapa nih? Perkataannya Imam Nawawi. Yang kedua, ihamul awam zalik membuat orang awam menjadi salah kaprah ujung-ujungnya. Benar tak? Makanya ketika kemarin apa yang nanya? Masalah apa yang kemarin nanya? Masalah beduk kan? Hah? membuat orang awam itu menjadi salah kaprah, benar Ada sebagian masjid itu bedok bebunyi azan tidak bebunyi, salah kaprah kan ujung-ujungnya? Benar Salah kaprah ada ini, salah kaprah, ujung-ujungnya. Bahkan ada yang merasa berdosa, mendak di pelasa, menjadi salah kaprah, gitu loh. Padahal hukumnya Tak ada naik ke derajat mubah lah. Kalaupun mubah, tak sampai derajat mustahab. Kalaupun mustahab, tak sampai derajat wajib. Itu ya. Ngapa sebagian ulama itu mempermasalahkan? Karena orang awam menaikkannya ke derajat mustahab, bahkan sampai derajat wajib. Ini kata Imam Nawawi. Membuat orang awam itu menjadi salah kaprah. Paham ya? Ah. Tengok koidahnya. Waminha. Kemudian yang ketiga, ngape disebut mungkar? Kata Imam Nawawi, tatwilul rokaasannya alal ula. Wa masunnah tatwilul ula. Wa Ngape? Karena memanjangkan rokaat yang kedua daripada rokaat yang pertama. Sedangkan sunnah memanjangkan rokaat pertama daripada rokaat yang kedua kata Imam Nawawi. Ya, ada berapa poin berarti? Tiga poinnya. Wa minha tatwilu alal ma'mumin. Memanjangkan bacaan untuk makmum. Gitu loh. Ya, mempersulit makmum ketika itu. Ini kata Imam Nawawi termasuk bid'ah yang harus diingkari. Ya. Tengok, jelas kan ininya? amalannya jelas, perkataan ulamanya jelas, ya itu ketika kita itu menilai masalah bid'ah, gitu ya. Jangan kita menilai masalah bid'ah itu di bab-bab umum, ya. Contohnya misalkan apa hukumnya misalkan setiap malam senin kajian, carilah dalilnya. Nah, abis nah, kitab itu ndak deh Rasulullah SAW khususkan malam senin kajian, misalkan ada nah, gitu loh ya ini kan bab umum ketika dibahas apa yang terjadi berdebat nih ujung -ujung. ya carilah bab bab khusus perkataan ulamanya ada prakteknya itu memang memang harus dibahas ya ini seperti itu nah, ini yang dipraktekkan oleh imam imam an Nawawi Wa minal bidah mutashabihah li dan termasuk bid'ah yang mirip-mirip seperti ini adalah qira'ah ba'du jahlatihim fis subuh yaumul jumu'ah bis ghaira sajadah alif lam mim tanzil membaca ayat-ayat sajadah di setiap hari Jumat ayat yang ada sujud tapi bukan surat sajadah membaca ayat-ayat sajadah tapi bukan surat sajadah Ayat sajadah itu ketika dibaca sujud, paham, tapi bukan membaca surat sajadah. Surat sajadah itu ada juga ayat sajadahnya, ya. Qasidan zalik, niatnya itu memang nyari ayat sajadahnya. Kata Imam Nawawi, ngapain nyari ayat sajadah? Dikhususkan di hari Jumat ini maksudnya, kata Imam Nawawi itu ya. Ngapa nyari ayat sajadah dikhususkan di hari Jumat? Wa nama sunnah, tapi sunnahnya adalah membaca alif lam mim tanzil, membaca surat sajadah di rokaat pertama dan membaca al insan di rokaat yang kedua. Itu sunnahnya kata Imam Nawawi. Ya, nah ini juga termasuk <tuh> perkara Bidah, kata Imam Nawawi, harus diingkari. Kata beliau, minimal kasih tahulah atau didiskusikan. Ngapain kan yang mencoba penyerik ayat sejadah terus setiap hari Jumat? Misalnya, ya, didiskusikan dan di apa namanya diingkari orang yang mendawamkan, yang merutinkan. Itu ya, pembahasan selanjutnya. Ini Imam Nawawi cuman memberikan dua contoh. Dari dua contoh ini silahkan terapkan ke masalah-masalah yang lain yang mempunyai koidah yang sama gitu loh tapi jangan basing-basing paseng koidah takut hala paseng wow. takut hala paseng ya pembahasan selanjutnya adalah tentang masail ilgori baca haja ilaiha ada pembahasan-pembahasan yang gorib yang agak aneh yang dibahas dalam membaca Al-Quran ini yang pertama adalah kana rih fayam bagi ayam seseorang ketika membaca Al-Quran kemudian dia merasa ingin kentut apakah ketika membaca Al-Quran itu dibuang baik kentut atau dia tahan bacaannya stop dulu bacaannya Stop dulu bacaannya, silahkan kentut, kemudian berwudu. Kalaupun ingin berwudu, tapi kalaupun selesai kentut itu ingin melanjutkan bacaan, tidak jadi masalah. Ya, kemarin kita bahas berwudu, membaca Al-Quran boleh tidak? Sunnah, tidak berwudu boleh. Ya, jadi misalkan ada rasa kentut, bukan seperti sholat ya, kalau sholat mah sholatnya. Paham ya? Tapi kalau membaca Al-Quran misalkan kentut, ya sudah kentut baik. Tapi jangan membaca ketika kentut. Kulhu huwallahu ahad. kentut nih. Allahu somad bu di gedeng dia. Sambil membaca, tidak boleh. Stop dulu bacaannya. Kemudian baru kentut atau kasih jeda. Ya, ini adab menurut Imam An-Nawawi. Dan ini diriwayatkan dari Imam Ibnu Abi Daud wa Atha dalam Husnul Adab, adab ketika membaca Al-Qur'an. Wa kasus yang lain. Idza tasaaba ketika dia ngantuk, nguap. Ya. Jadi ketika nguap itu ayat yang kita baca jangan diterus, ya aro ai ah itu ngantuk pas tak baca ada nah, pas lah kalau ngantuk berhenti baru lanjutkan nah. yang kelapas pas maco nguap berkumat kamit mulutnya ujung-ujung apa yang dibaca deh yeah. ya nah, ini ada yang kedua bahkan Rasulullah Wasallam pernah menyebutkan Ida tasa abahudukum fal yumsik biadihi. Ketika kalian ngantuk pegang dengan tangan, ya. Fa ina syaiton ya Sungai setan itu masuk kata Rasulullah SAW. Ya, rawahu muslim diwakilkan Imam Muslim. Bahkan setan itu tertawa ketika kita ngantuk dengan suara. <tuh> nah itu tertawa. Syaitonu tertawa. <tuh> waminha dan yang lain perkara yang lain kasus yang lain iza kalau dia membaca ayat bunyi ayatnya wakalatil yahudu uzair ibnullah wakalatil nasara al masih ibnullah au nahwa zalik minal ayat yang bagi an Yahfid biha sautahu ini yang paham dengan arti Al-Quran Kalau kita membaca ayat-ayat ini tadi Disunnahkan Sunnahnya menurut Ibrahim Nakhai Ibrahim Nakhai ini Syekhnya Imam Bukhari Ibrahim Nakhai ini Gurunya Imam Bukhari Kita dengar Imam Bukhari gimana macam mana Ini ya, haibahnya Wibawanya nah, Ini gurunya Imam Bukhari Beliau menyebutkan termasuk bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ada ayat-ayat yang menceritakan sikap orang Yahudi Nasrani yang menghina Allah Subhanahu wa taala pendekkan jangan gedeng-gedeng maco paham enggak ketika menceritakan ayat-ayat orang Nasrani dan Yahudi mencela Allah merendahkan sifat Allah Subhanahu wa taala enggak usah gedeng-gedeng maco salah satu contohnya tadi Orang-orang Yahudi berkata, Uzair anak Allah. Ketika membaca ayat itu pelan-pelan karena Allah itu tidak beranak. Ya, orang Nasrani juga mengatakan masih Isa itu anak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Nabi Isa itu anak Allah. Ketika Allah itu beranak berarti menurunkan derajat Allah Subhanahu Wa Taala. Dipelankan bacaannya ijtihad dari Imam Ibrahim an nakhai tapi men kita tidak tahu apa, apa arti ayat Lala, tidak tahu apa yalah. lanjut belah, ya, dilanjut, men kita tidak tahu Makna ayatnya, atau ayat yang lain, wakalut tahazal rohmanu walada, orang-orang itu berkata bahwasanya Allah itu punya anak, ah ini ketika kita membaca ayat ini, Khofif di rendahkan suaranya, jangan gedeng-gedeng. Ya, sebagai bentuk adab kepada Al-Qur'an dan ini ijtihad para ulama. Ya, ini ijtihad dari para ulama. Jangan kelak nyari minta dalil mana Rasulullah sallallahu misalkan, mana dalilnya? dah ini ijtihad dari ulama. Bahkan ini amalannya Ibrahim An-Nakhai. Amalan Syekhnya Imam Bukhari sampai sini dulu ya Insya Allah. besok kita lanjut dengan membahas kitab bulughul maram kita tutup dengan kafaratul majlis Subhanallahumma wa bihamdika syarwa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh